Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malik. Balik lagi dengan Malik ya, tentunya di channel Dunia Malik, semua ada di sini. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tempat atau area buat kalian istirahat saat bepergian ke daerah Cianjur Selatan. Nah, tepatnya lagi di daerah Campaka ya, Salagedang. Pas belokan tajam banget. Waktu itu kebetulan saya mau ada kepentingan ke daerah Sukanagara. Nah, pas waktu daerah situ terjadilah hujan lebat. Nah, akhirnya saya mampir, tadinya mau ikut ke warung lah ya, mau minum kopi, menghangatkan badan aja karena habis kehujanan sedikit gitu. Tapi ternyata di depan warung tersebut ramai banget, ramai pengunjung gitu kan. Terus ramai yang datang, ternyata di situ ada tempat atau kios buah-buahannya segar-segar banget, bos, lihat aja. Penjualnya juga ramah-ramah. Di situ juga kalau misalkan selain dari kualitas ya, jadi harganya juga murah-murah banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi bepergian ke daerah Cianjur Selatan terus agak sedikit pusing nih, bisa mampir ke sini. Recommended banget pokoknya di sini, karena selain menjual buah-buahan, di sini juga ada toiletnya, bos. Jadi kalian gak usah ngumpet-ngumpet di belakang pohon atau kayak gimana. Jadi mampir aja ke sini sambil belanja buah, kalian juga bisa ikutan ke WC-nya atau ke kamar mandinya, gratis kok. Jadi nggak usah bayar juga. Enak bos di sini. Kalau misalkan kalian bisa mampir ke sini, mending mampir aja. Dan selain itu, di sini juga ada warung ya, yang tadinya target tujuan saya warung tersebut pengen istirahat, enak juga, ada balainya, ada jenis-jenis makanan atau minuman yang warung tersebut jual di situ ya. Dan meskipun waktu itu hujannya lama banget, kita nunggu sampai agak sedikit malam, tapi kenyataannya bos, ramai banget sampai malam, masih banyak masih datang pengunjung-pengunjung yang baru yang mungkin kebetulan lewat mau ke arah Cianjur Selatan. Keren banget ini pokoknya tempat, recommended banget ya. Oke, sahabat Malik, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya, biar saya makin semangat. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.